di sini umumnya nggak ada itu tunangan apa itu telak-telak itu. beda lamaran tunangan beda. Soalnya temanku tunangan dulu semua guys, yang di Sunda itu dua-duanya mereka tunangan dulu, yang satunya tunangan setahun, yang satunya setahun juga, jadi setahun berlalu mereka tunangan baru mereka lamaran nikah. Kalau tunangan masih bisa putus. Tunangan. Kalau tunangan masih bisa putus. Ora usah tunangan. Di sini tidak ada tunangan itu. Cuma dua waktu 22 orang yang berbeda. 22 mawar berpacu pada waktu 22 orang berbeda. Bisa cepat. Gak waktu. Lempar semua mawar. Sabar. Gesit kalian, mau sendat tercapai satu lagi. Ta'aruf aja. Makasih. Sebenarnya ta'aruf itu memang dianjurkan guys dalam agama, tapi alangkah baiknya mending jangan ta'aruf lah. Terlalu apa ya? Gitu, Pak Nal, makasih. Terus? Ayo terus tak cerita ke Ibah di rumah. Iya, jadi mending apa ya, langsung itu aja, abis lamaran langsung nikah, udah langsung resepsi itu wes. Iya, kalau di Jawa emang gitu, nggak ya, ada itu tunangan sama lamaran beda. Langsung bulan madu ya, nggak bisa. Masa abis kalau tunangan itu belum ada apa ya, ikatan sah gitu loh. Kalau lamaran itu sah dia. Enak cik nah, guys jujur ya cuma kalau 200 tep-tep-tep-tep-tep apa? Nah kan emang umumnya gitu toh. Kan tujuannya kawin sah. Iya benar. Tapi nyicil dulu. Ujung rek, Kak Yedi, thank you. Bulan madu dulu baru lamaran ya, itu berarti DP itu. Nanam saham itu. Ujung rek. Gak boleh nanam saham seperti itu haram. Kak Bento. Bento lagi, Kak Tentara. Thank you, ujung rek. Emang sebelah pernah ngalamin, gak tahu aku. Ujung ngalamin apa? Ujung. Dikit banget makasih semua ada kompak-kompak Pak Nal, makasih. Kalau aku yo kalau Mas Bola, Mas apa? Pengennya gini guys, kalau misalnya ada Mas Mumun, makasih juga. Makasih semua bulan ini kompak-kompak. Berarti makasih. Bulan depan harus nikah. Apa? Gimana? Kalau bulan ini aku misalnya lamaran, terus bulan depannya lagi atau 2 bulan ke depan harus langsung nikah. Kalau di tempatmu? Enggak, kalau aku pengennya gitu. Oh, problem. Ya, di sini juga gitu enggak apa-apa, pokoknya cepat ya. Ngapain ditunda-tunda? Itu sunnah itu, sunnah Rasul itu. Apa? Pokoknya itu kalau udah kalau di Jawa itu pokoknya udah nemu tanggalnya yang baik, hari baik itu nggak apa-apa, langsung nikah nggak apa-apa. Itu kalau di Jawa itu kan hitung weton juga hari kelahiranmu itu. Banyaklah tantangannya pokoknya. Ngawur kalian ini, komen kalian ngawur ini, sumpah. Asli Palembang Perana, apa ini asli Palembang? Jangan. Peniki aslinya orang dianggap cah. Astaga, Oci yang orang dianggap. 23 orang yang berbeda guys, 23 orang yang berbeda. Aku bukan kebelet misal, ini aku misal. Bukan berarti aku pengen lamaran sekarang dan nikah. Bukan. Kalian tadi kurang kesit, ayo tunjukkan jempol racing kalian, mawar, 23. Tunggu lagi. Semua, makasih. Masa aku kudu marah dulu ini makasih. Biar terpenuhi.
tiga lagi. Wis pengen belum? Belum. Masih terlalu kecil, belum. Makasih semua, ya Allah hebat. Triple za triple, Mas Panjul bareng makasih. Triple. Mas Edwin, makasih semua. Kalahkan. Ini selama wes paling. Makanya dia sih ngeluh bui. Gue kok kan ngombe butrek. Astagfirullah. Triple teman-teman. Siapa ini? Verana habis lihat Alif. Kalia Alif kurang ajar ke Walif. Triple. Kakak-kakakmu triplenya diisi. Rugi nih kalau enggak diisi. Penghematan. Yang terpancing dengan sengkuni. Karim, thank you. Apa? Tap-tap. Triple. Cik, sampai ngelap goyang pargoy. Masa? Triple. Dari kode tembak ujung. Mending isi triple. Thank you yang udah ngasih mawar, thank you. Makasih semua, makasih, terima kasih ya. Makasih Mas Edwin, makasih sama. Makasih Sarang Pio. Apa sih? Sarang sapi kan? Bukan Sarang Pio. Mas Edwin, Mas Bambu, Mas Pancul, Mas Rianto, Mas Muswati, Mas Amjol, Mas Ian, Mas Ian. Belum aku. Tapi emang harus dipersiapkan dari sekarang. Kamu katanya mau kesini. Hei, nanti nunggu libur, jangan kau mancing terus ya. Nanti habis libur. Tunggu aja. Aku kan nggak punya pancing, Itu pancing sapi. Sama siapa Umi, aku sendirian. Biasanya kemanapun aku sendirian. Guys, kalah kan lo sebelah guys. Pancingan terus deh, berhenti pancing aku. Kalian ini apa sih? Verana wis kebelet pengen nikah nih, siapa? Ini tangannya apa tau? Gak kebelet aku. Eh, gak ada yang kebelet. Gak, gandol sih. Naik mobil atau kereta? Lihat nantilah. Lihat sikon. 14 jam modar itu pakai bis langsung itu apa ya Pak? Bus kencok. Perana wes gatel kuwi jarine kamu wes gatel. Kocik wes gatel aku enggak, aku belum mau nikah. Woi siapa yang pengen nikah? Iki adi epeni antenan, adi epeni wakot channel, adi epeni, kok keting aku kono. Makasih semua, Mas Apan, makasih Mas Ari, Mas Edwin, semua makasih ya, kompak-kompak sih. Ngawur, ngawur. Ini last round ya, aku mau besok. Sebelah gondro apa gondro? Cakep main aci bejat, aku sih marahin Mbak Penny yuk. Hei Kang Bakso, kau bentar lagi ku blokir kau ya. Komenmu itu fitnah itu. Siapa yang kebelet nikah? Gak ada ya. Tetep guys. Mau nikah apa? Masa aku dibilang kebelet nikah. Aku kalau pengen nikah udah nikah sekarang aku. Udah ada yang ngajak nikah. Ngapain? Enggak, aku cerita dikit ya, ngawur ya. Waktu orang, kapan ya? Tiga emang bebas ya. Enggak, aku cerita gini. 3 hari yang lalu kan. Itu kan chat aku jarang buka WA toh. Terus tiba-tiba aku buka WA ada yang chat gini. Chatnya gini. Peh, kamu mau gak nikah sama aku? Ngawur iki kataku. Masa tiba-tiba ngechat ngajak nikah? Ya enggak mau aku. Enggak ngawur itu kan dia kan berniat dia kan berniat baik toh. Harusnya yuk kamu terima. Enggak mau aku. Nah kenapa? Nah kenapa jajal? Kenapa kamu kok enggak mau? Karena aku udah temenan sama dia. Sudah 2 tahun temenan. Wah. Jadi aku
dia pernah menyakitimu toh? Enggak pernah menyakiti, enggak pernah menyakiti. Cuman aku emang enggak mau nikah sama orang kayak random kayak gitu, enggak. Aku tipikal orang yang harus menjalinin hubungan asmara dahulu. Itu namanya random, guys. Tiba-tiba orang mau ngajak nikah langsung terima, aneh kalian. Aku pengen menikah dengan orang yang kucintai. Biasa aja, aku ngayuk ini ngono kuwi biasa. Wis apa to kowe? Mulai kau cek ya, awas ya kalau itu ndak sopan aku masukkan ke hati. Tiga, berpacu pada waktu. Maunya nikah sama siapa? Maunya nikah dengan pujaan hatiku. Ndak mau sama orang random, ndak mau sama asal-asalan. Mau tak bisa aja. Kowe nek pengen delok perana Rono. Tutur aku. Mana? Yo. 23.